Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kawan-kawanku dimanapun berada ya, bertemu lagi bersama saya Seni Pramatir. Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat selalu ya, dan dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, pada kesempatan hari ini saya akan mencoba berburu lagi nih, mudah-mudahan bisa poin ya, karena memang setiap minggu saya berangkat tapi ya buruan lagi susah di sini. Tapi kali ini saya mencoba lagi ya, mumpung libur ya, mudah-mudahan bisa poin. Tapi nanti poin tidak poin, videonya akan saya tetap upload ya, atau walaupun dapat satu ekor tetap saya upload, karena ya silaturahmi aja ya, udah lama saya tidak bikin konten daripada kosong ya. Oke, saksikan aja, mudah-mudahan si poin ya, doakan aja buat kawan-kawan ya. Oh, dan ini saya nemu buah seperti ini nih, buah apa ya, mirip sawo nih, kalau yang tahu komen ya. Oke kawan, karena waktu juga udah siang, kita coba berburu ya. Salam satu laras, salam jedor, mantap. Kalau dari segi lokasi ya sangat mumpuni ya, ini di sekitar kawasan MM2100, sangat mendukung sekali buat tekukur-tekukur. Dan memang ya sebelumnya di sini banyak sekali tekukur, tapi nggak tahu ya, mungkin biasanya kalau ada yang panen dia akan menuju ke satu tempat yang panen, tapi nggak tahu di mana yang panennya. Ini tapi sekarang sepi banget, dan saya masih menggunakan Marauder SE45 ya, new pikat ini. Tuh, lihat spotnya. Nah, spotnya mantap juga waktu berburu kemarin-kemarin juga saya sering di sini ya. Oke, saya akan coba nyanggong dulu di sini, nyalain MP3, mudah-mudahan sih ada yang nyamperin ya. Tapi sepi, biasanya sih dengar gitu suaranya dari kejauhan, ini mah belum dengar sama sekali, sepi banget. Oke, saksikan selanjutnya. Poin satu baru mulai, belum sempat pasang moncam. Oke, mantap. Permulaan. Alah, berkutut. 1, 2, 3, 4, 5. Berkutut semua. Bentuk kukur. Kita nunggu burung puyuh dulu ya. Kukurnya nggak ada. Ini di bawah situ biasanya banyak puyuh melintas ya. Cuman mata kita harus benar-benar jeli ya kalau burung puyuh. Apalagi di daun-daun yang kering itu dia tidak terlihat. Dia biasanya banyak di kebun pisang ya. Saya akan nunggu dulu sebentar. Nanti kalau nggak ada,
saya akan coba keliling lagi ya, nyari-nyari aja, karena dipanggil sama MP3 itu udah nggak mau nyamperin. Udah kalau di kawasan itu panas banget, nanahan panasnya. JBL lumayan kencang suaranya. Oke, lanjut ya. Aduh, nggak diam, diam, jalan-jalan mulu, susah banget, diam. Aduh, nggak kena. Wis. Hit. Oke, hidup. Sembelih dulu. Ini sebetulnya sih tadi udah dapat juga burung puyuh nih. Cuman tadi nggak kerekam yang ini, yang pertama. Karena belum siap. Main gede. Ini tadi yang barusan. Oke, kita lanjut. Mudah-mudahan bisa dapat tekukur ya. Buat nambah-nambah. Oke ya kawan, mungkin segitu aja ya buat hari ini. Udah panas banget ini, aduh ya Allah, kering tenggorokan saya ya. Oh, panas banget juga, tidak nemu buruan lagi ya. Tapi ya setidaknya tidak jong ya, walaupun tadi 2 ekor, satu tekukur, satu puyuh tidak terekam saat shot ya. Tapi ya, setidaknya tidak jong ya. Oke, sekian dulu video ala kadarnya ya. Maaf, poinnya sedikit mengecewakan ya. Belum bisa menyajikan tontonan buat para sehobi yang baik ya, belum bisa menyajikan video yang baik ya, seperti suhu-suhu ya di luar sana ya. Beginilah video sniper amatir, dibuat seadanya dan juga pendapatannya juga belum pernah banyak ya. Oke kawan, sekian dulu. Panas banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.